Well, hi there, YouTube. Good morning. So, sekarang pukul 7.20. Aku tengah menyiapkan blog untuk di-expose. Sekarang kat bawah ni tengah expose blog. Aku tak tidur daripada petang semalam. So, melarat sampai ke malam. Malam sekarang dah pagi, aku tak tidur. Aku tengok satu cerita Korea ni sambil siapkan blog aku ni. Ya, aku labak. Aku tak tidur hari ni. So ini benda yang blog aku tengah expose. Sepatutnya maksudnya aku tak berubah banyak, sikit je benda ni atas tu sejemput. Tapi nak macam mana dah tak expose. Makan dia ni. Breakfast pagi-pagi. Macam mana tau? Ini first time aku tengok si Johnny tu buka, bagi salam, buka pintu untuk breakfast kan. Aku dengan wife buat habit baru. Kita orang beli makanan kucing. Even though kita orang tak beli kucing, tapi kita orang bagi makanan kucing ya. Just for fun lah. Aku tak ada niat lain. Aku suka bagi makan kucing. Dan haiwan favorite aku kucing kot. Benda kecil. Hambalah sekarang. Mak aku pernah beli kucing. Banyak dia. 13-14 aku. So, alah, kucingnya pun aku tak bawa masuk dalam. Just biar kat luar macam Johnny hari tu. Biar kat luar, dia makan kat luar, nanti dia kenyang pula. It's good for me. Good start for me today. Oh ya, yeah, back to our story. Ini adalah vlog yang sepatutnya dah siap. Sorry lah blur sebab kamera aku dia tak boleh rakam benda yang jauh. Benda yang dekat macam jari aku ni. Boleh lah juga di zoom. Di zoom okay. Bila jauh macam mana tak boleh. Same goes to we finish we block right here. You see, dah settle. Tengah tunggu train. Ni pun dah settle. Ni pun dah settle. Tengah last one yang kat bawah tu lah. Tengah tunggu untuk video dah soleh aku. Bila dah siap, nanti aku terus print. Okay, ya, dah pukul 9 suku. Still aku tak rasa mengantuk. Aku dah tak tidur 12 jam ni. Aku kena tidur sebab aku banyak kerja. Ya, yeah, I need to sleep. Wah. Assalamualaikum geng. Sekarang pukul 10 minit. Aku dengan Wan nak pergi makan dekat Alam Suria. Sebabnya aku bangun pukul 3.30 tadi dengan korang yang dengan Wan. Macam aku cakap, Sabtu Ahad adalah hari aku dengan Wan. So sekarang kita nak pergi makan. Nanti aku cerita lah apa benda the process that we do lately. Okay gang, back in Shalama. Aku buat makan kat sini agak susah sebab kita orang dah try semua. Ya, ada yang sedap, ada yang tak sedap. So hari ni kita nak pergi dekat Alif Tom Yam. Nak makan Tom Yam. Tom Yam pakai tuan je pun Tom Yam dengan rice. Nasi goreng ikan masin. Ini nafsu nama. Tadi kita sok. Sekarang kita so kita orang nak belah daripada Alif Tom Yam. Sekarang nak pergi beli pavlova. Wife nak, aku tak nak, aku dah kenyang eating sebab nak makan ice cream lah semua. Aku tak edit dan upload video daripada hari Khamis punya sampai hari Ahad. So hari Senin 4 video, bukan 3, bukan 2, bukan 1, 4 video aku akan upload sekaligus.
serentak. So hopefully dapatlah YouTube menampung kebangangan aku buat masa 4 hari ni. Aku rasa macam aku nak habiskan vlog aku kat sini. Aku dah nak print t-shirt. Korang tengok kat bawah ni setup. Yah, ini dah ready dah untuk print. Aku takkan cover the whole process again sebab aku rasa it will take a longer time dan phone aku dah nak habis bateri. Nanti aku sambung a bit recap pasal this project. Project ni, ya ni, ini the whole project. Apa benda nak kena ada, deadline dia apa semua. Work t-shirtnya ini Right to Penang April 2017. Ini logo semua, dua warna. Lock dah siap. Ni tinggal nak print. Nanti aku sambung lah benda ni. So ini adalah baju yang aku dah siapkan. Belakang tu ada juga, alhamdulillah, 4 color. Sekarang aku nak edit vlog. Vlog aku hari Sabtu Ahad Jumaat tak edit lagi. So aku nak kena edit sekarang. Dah tak nak on. Aku cuma ada masa kurang 1 jam ke 2 jam untuk edit vlog aku ni. Kemudian aku nak kena tidur. Besok pagi aku nak pulang awal. Kerja, kemudian prepare mentally untuk pergi kelas. Okay guys, see you next vlog hari Isnin, minggu kedua aku study. Kita jumpa nanti. Bye guys, see you on the next vlog.